Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami ya. Nah, tentunya masih di pembahasan sekitar jalak. Semua jalak bisa bergabung di sini. Jalak kebu, jalak uren, jalak nias, jalak riup, jalak putih. Semua monggo bisa bergabung di sini. Kali ini kita akan sharing lagi ya tentang cara niki ya. Ini sudah rata-rata banyak permintaan ya. Bagaimana cara menggacorkan dan cara jalak cepat ngomong. Sebenarnya sudah sering saya upload, tapi masih aja yang baru-baru khususnya pemula sering menanyakan nanti terus. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang itu ya. Sebenarnya untuk penggacoran maupun ngomong itu sebenarnya sangat mudah sekali selama kita konsisten dalam memelihara jalak. Sebab terkadang kita kalau kita senang ya kita pelihara dengan benar. Terkadang kalau kita sudah agak bosen ya kita biarkan. Nah, itu yang menjadi kendala. Padahal setiap pencetakan jalak pasti membutuhkan proses, yang dimana proses itu tidak hanya waktu yang satu atau dua hari saja, tapi butuh waktu yang satu bulan, dua bulan, bahkan sampai enam bulan. Nah, itu mungkin yang menjadi semua pengen cepat gacor, cepat bunyi. Nah, itu untuk yang pertama. Dalam masa ingin gacor maupun ngomong ya, kita sekali lagi perhatikan pola makan. Nah, pola makan jalak ini berbeda-beda ya, dan kita harus memahami karakternya. Kita pilih apa yang paling disukai, kesukaan jalak. Masalah for lah, mahal ataupun murah itu enggak jadi masalah, yang penting dia suka. Kalau untuk kesukaannya, terus cara mencobanya gimana? Nah, kita sekali lagi berikan dua cepuk, yang satu mahal, yang satu murah. Nah, itu kita perhatikan mana yang paling sering dimakan dan habis dulu, yaitu yang paling kita berikan. Atau kita campur antara yang mahal maupun yang murah. Nah, itu untuk fornya. Nah, untuk masalah terkadang mereknya apa, mas, kita coba aja dulu. Masalah merek nanti nomor dua. Nah, kita berikan apa yang biasanya. Nah, atau kita pokoknya kita cobalah. Nah, sebab itu pola makan itu termasuk ya paling inti memang. Nah, sekali salah terkadang burung kita ya kurang sehat, terkadang ya kecerdasannya kurang. Nah, itu. Nah, untuk yang kedua, kita berikan jangkrik. Nah, kita berikan jangkrik. Nah, jangkriknya untuk jalak standarnya biasa 5 lah. 5 sampai 6 itu standarnya. Untuk lebih banyak lebih kurang itu tergantung apa kekuatan jalak ya. Sebab terkadang jalak itu ada yang tidak suka jangkrik juga banyak.
Tapi yang penting kita berikan hewan lah intinya. Kalau tidak suka jangkrik, kita berikan ulat. Kalau tidak suka ulat, kita berikan belalang ataupun lain-lainnya. Ulat ini pun juga macam-macam, ada ulat Hongkong, ada ulat Jerman, ada ulat pisang, itu banyak lah. Yang penting mengandung hewan. Karena itu yang mungkin yang paling cepat bikin jalak kita cepat sehat, gemuk, dan mungkin tetap lebih terengginas ya kalau makan hewan-hewan. Tapi kalau kita cuma berikan for aja mungkin tetap kurang, pasti. Maka dari itu kita berikan itu aja dulu. Untuk selanjutnya kita berikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita berikan itu ya, buah. Kalau buah, buah pun ini pun sangat sangat inti dan juga paling berguna ya. Ini karena untuk menetralisir for ayam. For ayam itu sifatnya panas. Terkadang kalau nggak kuat itu bisa bikin bodol bulu-bulu. Maka dari itu untuk menetralisir hawa panas pada for ayam, kita imbangi dengan buah. Buah apapun bisa, buah pepaya monggo, buah pisang ataupun pokoknya buah lah. Tapi yang paling bagus itu memang pisang dan pepaya, karena sifatnya lembek. Itu ini pisang seperti ini pun bagus. Pisang yang selanjutnya ini juga dalam perawatan. Ini kita jangan lupa pemandian. Mandi ya, ini mandi kita harus lakukan untuk satu minggunya. Biasanya 2-3 kali lah, paling telat-telatnya. Tapi yang lebih bagus 1 hari 1 kali. Itu untuk masa penggacoran maupun masa ngomong ya, ingin cepat ngomong. Nah, setelah pemandian kita jemur sekitar 3 jaman, lalu kita taruh tempat yang paling nyaman. Itu tempat yang paling nyaman, teduh, dan nanti saya jamin pasti gacor. Itu yang selanjutnya setelah penjemuran kita lakukan pada masa penjemuran, kita bisa lakukan pemasteran lewat MP3 aja. Kalau kita lewat ngomong ya mungkin pasti kesel lah. Tapi paling 1-2 menit aja. Tapi kalau MP3 kan berjam-jam, 3 jaman pun sudah cukup. Maka dari itu buat pecinta jalak, sekali lagi itu jangan lupa pemasteran lewat MP3 monggo, ataupun kita lewat sandingan dengan burung yang sudah sering ngomong. Itu makanya buat teman-teman semua, kita lakukan secara terus-menerus sampai beberapa bulan ya. Jangan nunggu hasilnya kalau pelatihannya baru beberapa hari, bahkan 1-2 minggu aja. Saya yakin gak akan berhasil. Tapi butuh waktu. Kalau dari piye itu nanti sekitar 6 bulan sampai 7 bulan saya jamin bisa langsung ngomong. Tapi kalau burungnya dari Om Yohan, itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Karena butuh proses penjinaan dan lain-lain. Tapi kalau dari piyek, rata-rata burungnya pasti jina. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?